Saudara, saya sama sekali tidak janjian sama Joshua. Tetapi pada waktu saya mau bagikan yang namanya bintang dan bunga, Tuhan itu bicara sangat jelas. Tuhan bilang begini, ajari mereka tentang Yerobeam supaya tidak ada satupun yang menjadi Yerobeam pada waktu aku mengangkat dan memberkati mereka. Saudara, dan hari itu saudara, saya langsung pelajari tentang Yerobeam. Saya dapatnya totally berbeda dengan Joshua. Tetapi saya gak niat khotbah hari ini saudara, dan saya mau khotbahnya bakal di Sion saudara. Dan kemudian saya mikir saya mau khotbahnya minggu depan, tapi saya sudah siapin saudara PPT-nya. Jadi karena itu, karena tiba-tiba tadi Joshua khotbah tentang Yerobeam, saya kaget sekali saudara, karena Tuhan sangat jelas ngomong, ajari mereka tentang Yerobeam karena banyak dari mereka bukan Daud tapi Yerobeam. Saudara, itu ngeri loh saudara. Saudara, Tuhan bilang begini, maaf ya, maaf, saya harus sampaikan persis yang Tuhan mau, dan saya berdoa saudara tidak ada yang salah. Saudara, Tuhan itu ngomong begini, nak, aku dapati ayahmu dan engkau adalah Daud. Tetapi banyak dari keturunanmu, maksudnya saudara adalah keturunan rohani, bukan Daud tetapi Yerobeam. Dan Tuhan bilang, ajari mereka, ajari mereka supaya tidak ada satupun yang jadi Yerobeam. Saudara, dan Tuhan cerita banyak sekali. Saudara, salah satunya Tuhan berkata begini, beberapa saudara orang merasa dia layak menerima berkat itu. Tadi Joshua sebutkan, Yerobeam menerima berkat sebenarnya bukan karena dia layak, tetapi karena saudara, saudara, Tuhan mau menghajar yang namanya Rehabeam. Sudah bisa mengerti gak? Saudara, tetapi banyak orang merasa gini, gue layak diberkati, gue layak dapat ya gaji, gue layak. Saudara, bahkan kalau dia tidak menerima, dia tidak, saudara, dia marah karena merasa Tuhan tidak adil. Saudara, kekudusan gak benar, ngerti deklarasi gak tahu, iman gak ada, dan layak diberkati. Rasanya itu Yerobeam. Itu Yerobeam. Dan saya mau pagi hari ini berkata, Tuhan akan naikkan setiap kita. Tuhan akan kasih bintang, artinya otoritas. Tuhan akan kasih saudara mawar, artinya hati yang dicintai Tuhan, hidup yang dicintai, dianugerahi. Tapi maaf, maaf, kalau saudara tidak melakukan yang tadi Joshua khotbahkan, melakukan, menghidupi, upgrade, saudara tidak akan saudara menerima semuanya. Saudara yang benar aja, saudara, kalau saudara mentalnya, caranya, maaf, gak upgrade, saudara, kita tidak akan bisa melihat semua kegenapan. Dan hari ini Tuhan bilang, banyak dari kita, Tuhan bilang sebenarnya Yerobeam dan bukan Daud. Dan saya berdoa saudara hari ini benar-benar mengerti. Oke, kita mau belajar. Saudara, saya terpaksa menambahkan karena tadi sudah dimulai Joshua. Yang pertama saudara ya, pada waktu itu anak Yerobeam sakit, lalu Yerobeam berkata, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Saudara, lihat bedanya Daud dengan Yerobeam. Anaknya dua-duanya sakit, betul? Saudara, yang satu Daud reaksinya apa? Nangis, puasa, merendahkan diri. Bahkan dia tulis saudara yang namanya Mazmur Pertobatan. Semua orang senegeri suruh tahu. Seluruh negeri. Dia ngaku bilang gini, aku bersalah. Tapi Yerobeam bilang apa? Nyamar.
jangan tegur aku di depan umum. Itu Saul. Dia bilang nyamar supaya tidak ketahuan orang. Beberapa orang bilang gini, kenapa sih ibu kalau negur perlu di depan umum? Jangan. Saul itu. Kalau engkau sudah tidak bisa bertobat, kalau engkau bahkan pada waktu altar call, saudara akan berkata gini, buat orang lain. Gak mungkin kan saya pendeta lari ke depan nangis. Gak mungkin kan saya ngaku saya berzina. Terus kalau saya tegur gini, saya dengar kamu jatuh. Ibu dengar dari siapa? Saudara, itu Yerobeam. Bahkan kalau engkau sudah tidak bisa mendengar suara daripada temanmu, saudaramu, dan begitu ditegur langsung gini, aku ditolak, aku diperlakukan tidak adil. Ya memang selalu saya yang disalahkan. Dan saudara menyalahkan keadaan. Engkau Yerobeam dan bukan Daud. Saudara bisa mengerti? Kalau sampai hatimu sudah malu untuk lari ke depan, kalau hatimu sudah tidak bisa ditegur, kalau hatimu ini bahkan dipermalukan di depan, bukannya bilang thank you, tapi engkau sudah tidak suka pada waktu seseorang mulai berkata, aku dengar ini tentang kau, membantah. Saudara, tadi malam ibu coach ngomong tentang protokoler, tentang manner. Saya dengarkan dari awal sampai akhir. Saudara, dan ada orang nih ngomong begini sama dia, coach kamu salah mengerti. Dan dia bilang, oh ya, saya salah mengerti ya, tolong boleh cerita gak dari awal sampai akhir. Cuma itu loh, orang itu jadi menghargai coach. Tapi ada orang yang kalau saya ngomong nih ya, saya ngomong gini, kamu begini, gak bisa ibu, itu karena ibu gaptek, karena ibu gak bisa, karena ibu gak ngerti saya. Saudara ingat, itu sikap siapa? Yerobeam. Saudara yang kedua, karena Joshua harus berangkat. Saudara ya, karena kita harus angkat roti dulu. Saudara, dikatakan begini, bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Saudara, firman digenapi loh. Ya, saudara bisa dapat berkat. Tapi persoalannya, seberapa engkau mempertahankan hidup benar? Dan yang kedua, saudara, pada waktu firman diberikan, pada waktu berkat menjadi kenyataan, pada waktu upah diberikan, saudara, pada waktu engkau diangkat, maka kelihatan engkau petasan atau bintang. Saudara bisa mengerti? Saudara, saya buka Mahanaim dari awal. Saya menggembalakan seperti Daud, domba yang 2-3 ekor itu, sampai hari ini menjadi pasukan. Saudara bisa mengerti bedanya bintang dengan petasan? Bisa mengerti? Dan hari ini apakah engkau bintang ataukah engkau petasan? Saudara, check and recheck. Karena Tuhan berkata sangat banyak. Tuhan bilang ngomong sangat banyak loh. Di tempat ini yang sebenarnya mentalnya Yerobeam. Tapi Tuhan berkata, aku mau rubah saudara semua menjadi Daud dengan perjanjian roh. Amin. Karena itu pelajari sangat detail. Perjanjian roh dan hidupi seperti yang tadi Joshua bilang. Supaya engkau jangan jadi petasan, tapi engkau jadi teru bintang. Yang Pak Luki bilang semakin terang. Christian kemarin berkata, saudara bisa dari rock jadi batu sandungan. Rock itu gunung batu gede. Itu khotbah saya padahal hari Senin yang beberapa waktu yang lalu.
Saudara dari gunung batu gede, saudara tiba-tiba jadi batu sandungan. Batu sandungan itu seberapa saudara? Cilik. Hari ini pilihannya kau mengerti tentang rock atau saudara berubah jadi batu sandungan. Kita lihat yang ketiga. Saudara ini banyak sekali yang Tuhan ceritakan, tapi tiga ini aduh buat saya banyak saudara. Ini yang inti-inti aja ya, yang buat saya nyesek banget. Bawalah saudara 10 roti, kue kismis, sebuli air madu, pergi kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Saudara gila enggak saudara? Ini raja loh. Saudara raja, dia ngasih ke Tuhan atau hamba Tuhan, saudara yang jadi perantara yang menubuatkan dia naik. Saudara bisa ngerti? Ya. Daud saudara, saudara mau tahu dia persiapkan apa buat Tuhan? Emas, tembaga semuanya yang kalau dihitung 800 triliun. Itu cuma persiapan untuk apa saudara? Bait suci. Daud pada waktu dia saudara buat persembahan yang tentang saudara masih ingat sebuah tempat di mana Gunung Moria saudara orang dibantai dan ada malaikat di situ. Masih ingat ceritanya? Orangnya bilang gini, "Daud gratis." Daud bilang apa? "Tidak. Aku tidak akan memberikan korban yang tidak bayar." Saudara saya orang yang berkata begini, apapun yang aku bisa letakkan, aku letakkan. Saya tidak pernah saudara mau yang namanya meletakkan korban mesbah tanpa saya keluar. Setiap kali saya suruh saudara doling pada waktu GBR dan sebagainya, saya datang duluan, percayalah. Pak Kasan ketemu saya jam 7 pagi ya. Saudara saya udah keliling 2-3 hari. Saudara, kenapa saya belajar untuk meletakkan korban? Bahkan saya berkata, saya duluan. Dan kalau saya bisa, saya akan letakkan korban yang terbanyak. Saudara tetapi lihat Yerobeam, dia kasih 10 roti. Saudara mengerikan enggak? Kismis dan madu saja dia tidak berikan, madu yang fresh, yang asli. Dia kasih apa? Madu yang bercampur apa? Air. Berapa banyak saudara kasih madu? Kemanisanmu yang bercampur air. Berapa banyak untuk memberikan tarian yang terbaik aja udah bisa. Berapa banyak yang kita yang tidak bisa berikan saudara. Seberapa saudara yang kita punya, tapi kita sangat-sangat pelit buat Tuhan. Saya berdoa, apa yang sudah saudara letakkan. Ada orang yang berkata begini sama saya, "Bu, saya sudah deklarasi loh. Kan harusnya Tuhan seneng ya saya deklarasi." Hei, deklarasi itu pentingnya lu, bukan pentingnya Tuhan. Loh saudara, kalau sudah deklarasi Tuhan memangnya untung? Yang untung siapa sih? Kita. Ada orang bilang begini, "Saya sudah doa loh Bu sejam, harusnya Tuhan senang dong berkati." Hei, kalau saudara doa satu jam, yang untung Tuhan atau kita? Kita. Kalau Tuhan mau ngajarin kita, itu yang untung. Saudara, ada banyak orang bilang begini, "Bu, saya terima apa itu? Saya sudah loh Bu kasih hidup saya untuk ya dengerin omelan ibu." Hei, kalau saudara gak suka diomelin, gak suka dididik, go. Gak ada untungnya buat saya. Bisa mengerti? Go. Saudara marah tuh capek loh saudara. Saya setiap hari
ngomel, saudara ya. Itu tujuannya apa? Hidupmu berubah, hidupmu jadi bintang. Hidupmu lebih besar 30 kali, 1000 kali dari saya. Saudara yang saya pengen, tidak ada satupun anak saya, baik itu Pak Steve, saudara Pak Lucky, Cherry, kemudian Pak Fendi, lebih kecil. Kalau saya ini yang ngomel dihancin, kalau saya ini bilang sama Pak Fendi, bangun itu gereja. Loh yang untung apa sih? Saya untung? Nggak ada. Saudara, karena saya mau Pak Fendi jadi bintangnya Tuhan, yang makin kuat dan makin bersinar, makin terang. Betul? Coba berikan yang tetru, yang berharga, karena cintamu, karena kemanisanmu. Dan jangan pernah seperti saudara Yerobeam. Kasih yang murah buat Tuhan. Saya tuh suka benci saudara ya. Saya maaf nih ya. Saya hari ini lagi, karena Tuhan ngomongnya, aduh, Tuhan ngomong tuh dengan sakit saudara. Saya tuh suka kesel sama man of God. Saya bilang gini, tuh bisa gak sih kamu bayangin ya sebelnya Tuhan. Kalau saya gak take over, atau saya gak teriak, atau saya gak ngomel untuk Okresta anggur manis, saudara bisa bayangin gak? Saudara dengerin ya. Maka bisa 10 tahun lagunya sama, nyanyinya sama. Saudara perhatikan gak? Akan sama. Di aransemen baru aja gak? Akan nyamain Yahweh Rabba. Loh, apa susahnya sih membuat sebuah aransemen pas Yahweh semua cuma drum, kemudian Rafa semua cuma kecapi. Apa susahnya sih? Kemudian di satu saat berhenti gap, semua cuma choir. Apa susahnya sih memberi madu dan bukan air madu murah yang bercampur dengan ketawaran, kemalasan, tidak ada rasa dari hidup. Apa susahnya? Kalau deklarasi itu pakai rasa, apa susahnya ya deklarasi gini? Kata Tuhan itu ngomong apa sih? Ya gak apa-apa sih, tetap berefek, tetap. Tetap ada gunanya, tetap. Tapi alangkah baiknya kalau itu dengan rasa, murni, kuat, manis. Saudara kan bisa nyanyi misalnya begini. Kita nyanyi nih ya. I love you, I love you, I love you. Dengan saudara berkata, I love you Lord. Saudara, engkau tahu kok. Engkau tahu kapan engkau memberi rasa, atau engkau melakukan dengan tawar. Kamu tahu. Dan apakah everyday Tuhan harus meminum air madu yang sangat encer? Saudara, ini bedanya lagi. Ya. Yang kelima. Ayatnya bilang begini, engkau telah kupilih dari antara rakyat, kujadikan penguasa. Ya. Engkau kuberikan kerajaan yang kurangut dari keturunan Daud. Tetapi engkau tidak seperti Daud. Saudara lihat, yang pertama, ini dia ngomong tentang Daud. Dia setia. Betul. Tidak cuma setia loh, setia betul kepadaku. Dia taat kepada perintahku. Dia melakukan hanya yang kusetujui. Dalam bahasa yang lain, depik, saudara, dia bilang gini, dia hanya melakukan semua yang di hatiku. Dia bahkan menangkap getaran yang paling tersembunyi yang ada di hatiku. Saudara, bisakah dia dapat itu buat Imanai?
sampai sudah Tuhan bilang dia setia betul. Dia taat. Dia melakukan hanya yang aku setuju. Bahkan dia melakukan yang aku gak usah ngomong. Getar hatiku. Dia menanggapnya. Saudara, apakah kita itu mau main-main sama okres Anda? Saya cuma bisa merasakan getar hatinya. Saya bisa merasakan sakitnya. Karena dia cuma terima anggur masam dan tidak terima anggur manis. Dan dia berkata, berikan lagi. Kalau saudara mau jujur, pada waktu tanggal 9, terutama yang di aksi nangis, saya cuma bilang gini, ampuni Tuhan. Again, aku memberikan orkestra terjelek. Aku memberikan Tuhan yang namanya anggur masam. Dan setiap kali aku tidak bisa berikan yang terbaik. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak bisa kasih anggur manis. Aku kasih anggur masam yang keluar dari hidupku dan keluargaku yang diangkat sangat tinggi. Pada waktu Joshua merit, saya bilang, Jos, bisa gak kasih sesuatu? Walaupun 99 di sini okay. Walaupun dia kasih ke Tuhan pada waktu pemberkatan. Tapi pada waktu saudara di Balai Samudra, saudara, dia akan asungkan. Jadi dia kasih yang biasa-biasa saja buat Tuhan. Dan hari itu saya terus ngomong, Tuhan, ampuni ya. Ampuni aku, keluargaku, hidupku, anak-anakku, tiap tarikan nafas itu karena anugerah. Tapi aku tidak pernah bisa bawa anak-anakku dan keluargaku dan Manaim kasih yang terbaik. Saya cuma bilang, Tuhan, ampuni aku. Aku ini orang yang tidak bisa. Aku dan keluargaku tidak bisa kasih anggur termanis. Aku kasih anggur masam. Walaupun Tuhan bilang, tidak apa-apa nak, lolos. Saya cuma bisa bilang, aku tahu aku tidak layak. Hari ini, bisakah kita sampai selamanya memberi anggur manis? Orkestra bukan karena disuruh, tapi karena saudara mendengar dari jantung hatinya, tahu diri, bahkan sebenarnya saya mau berkata, Tuhan, aku malu banget sama engkau. Aku malu banget. Aku gak bisa berikan orkestra yang terbaik di saat yang terpenting. Tapi sebaliknya, apa yang Yerobeam dikatakan, kau melakukan kejahatan yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh mereka yang memerintah sebelum kau. Yang Daud dia sebut setia, yang ini disebut kejahatan. Engkau meninggalkan aku, membangkitkan amarahku, membuat berhala. Dan kalau sudah baca di Depesian, dikatakan menyakiti hatiku dengan sangat. Saudara mungkin bilang, apa kejahatan yang aku buat?
Saudara, kalau kita tidak kasih perpuluhan, kita menghina saudara kita. Kita melukai anak-anak yang Tuhan titipkan buat kita. Saudara, itu semua kejahatan. Saudara, kalau saudara ini dulunya berapi-api dan saudara tidak lagi berapi-api, saudara sedang meninggalkan dia. Dan itu sangat menyakitkan buat Tuhan. Kalau saudara punya HP, pelayanan, restoran, pekerjaan, ego yang buat saudara itu lebih penting, maka saudara sedang membangun berhala-berhala. Dan kalau kita sudah tidak bisa mendengar, maka kita sedang sangat menyakiti hatinya. Sangat menyakiti. Dia sangat baik. Bayangin, dia kasih LED, dia kasih lighting semua. Tapi bisa enggak sih rasa syukur kita itu enggak murahan? Masih sangat banyak, saya bisa cerita, bisa khotbah sehari semalam nih. Dan saya bisa nangis terus-terusan karena saya merasakan saya gagallah dalam banyak hal. Saya tahu sakitnya Tuhan. Tapi hari ini saya minta semua yang mau berangkat, karena beberapa ada yang berangkat ke daerah, ada yang berangkat, saudara ya, saudara Joshua dan itu akan berangkat ke Taiwan, boleh maju ke depan. Sementara saudara kita akan angkat roti bintang dan mawar. Thank you.